Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti sampaikan pesan terkait perbedaan pandangan Muhammadiyah dalam menentukan metode penanggalan puasa Idul Fitri dan Idul Adha. Hal tersebut disampaikan pada halal bihalal dan hari bermuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan perdebatan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, persoalan ini menurut saya memang tidak seharusnya terjadi. Karena energi umat ini terkuras untuk hal-hal yang saya menyebut dengan triviality dan redundancy. Sesuatu yang sesungguhnya trivial, tidak terlalu serius. Dan sesuatu yang redundant, pengulangan yang tidak perlu, bahkan pengulangan yang bisa saja keliru. Karena itu saya ingin untuk mencoba secara ontologis dan epistemologis dan secara praksis mengajak kepada Bapak-Ibu sekalian untuk berpikir lebih mendalam lagi. Asal-muasal perbedaan itu kan sebenarnya tidak terjadi pada tingkat yang berkaitan dengan ayat, pada tingkat yang berkaitan dengan waktu, tetapi pada tingkat yang berkaitan dengan interpretasi atas ayat, interpretasi atas waktu, yang itu semua sebelumnya interpretasi Al-Quran maupun interpretasi hadis itu dua-duanya merupakan rohnya atau merupakan produk ijtihad manusia. Waktu itu bersifat tetap, bersifat mubram, tidak bisa dan tidak boleh dirubah. Tetapi rohnya yang merupakan produk ijtihad itu bersifat mu'allaq. It's subject to change and it's subject to reinterpretation. Dia bisa dirubah dan bisa untuk ditafsirkan ulang.